wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Buka surat 105. Abu Lais berkata, cerita ini telah diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza-beza dan ada keterangan bahawa ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfirullaha al-'azim fastaghfirudzunubihim dalam surah Al-Imran turunnya mengenai kejadian ini. Sambungan daripada yang doktor baca tadi. Jadi hikayat Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Ahnaf bin Qais yang berkata, saya pergi ke Madinah ingin bertemu dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba saya bertemu dengan majlis orang-orang sedang mengurmuni Ka'bul Ahbar yang sedang bercerita. Ka'bul Ahbar ni kalau tak silap ingatan saya, dia ni mata dia tak nampak, tetapi orangnya menjadi rojokan para sahabat ketika itu, memang orang yang alim. Ketika itu dia bercerita, dia kata ketika Adam, Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam akan mati, ia berkata, ya Rabbi, musuhku pasti akan mengejek padaku jika ia melihat aku telah mati, padahal ia diberi tempoh hingga hari kiamat. Dijawab, wahai Adam, kamu langsung menuju ke syurga dan kansi mala'un ditunda hingga hari kiamat supaya merasakan sakitnya maut. Sebanyak makhluk yang pertama hingga yang terakhir. Maka Adam bertanya kepada malaikat maut, sebutkan kepadaku bagaimana rasa pedihnya maut. Maka sesudah diterangkan, berkata Adam, Tuhanku, cukup. Ya, cukup. Maka gemuruhlah suara pada hadirin berkata, wahai Abu Ishaq, ceritalah kepada kami bagaimana dia merasakan maut. Selain daripada dipanggilkan itu, dipanggil juga dengan panggilan Abu Ishaq. Pada mulanya Ka'bul Ahbar menolak, tetapi kerana didesak maka ia berkata, jika dunia sudah akhir dan hampir ditiup sangkakala, sedangkan orang-orang sibuk di pasar, bertengkar, berdagang, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras sehingga separuh penduduk bumi pengsan kerananya, maka tidak sedar kecuali sesudah 3 hari, sedang sisanya yang tidak pengsan kelangkabut bagaikan kambing ketakutan melihat binatang buas. Dan ketika orang-orang dalam keadaan sedemikian, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh bagaikan suara halilintar yang sangat keras, maka tiada seorang pun melainkan mati kerananya. Maka binasa dunia dan tidak ada tinggal di bumi seorang manusia ataupun jin ataupun syaitan ataupun binatang. Maka inilah masa saat yang ditentukan oleh Allah itu kepada iblis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, aku telah menjadikan untuk kamu pembantu sebanyak orang-orang yang pertama hingga yang terakhir, dan aku telah memberikan kamu kekuatan penduduk langit dan bumi, dan kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan. Maka turunlah dengan membawa murka dan marah kepada si mala'un yang terkutuk, iblis. Maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang dahulu hingga terakhir daripada jin dan manusia.
berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70,000 malaikat yang kesemuanya penuh rasa murka dan kecemasan, dan tiap malaikat zabaniyah membawa rantai dari neraka radha, dan cabutlah dengan 70,000 congkil daripada neraka radha itu, dan beritakan kepada malaikat Malik supaya membukakan pintu-pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dalam bentuk yang sangat menggerunkan, sehingga andaikan penduduk langit dan bumi dapat melihat bentuk itu, dan saya akan cair semuanya kerana sangat ngeri. Maka bila sampai kepada iblis dan dibentaknya sekali sahaja, langsung ia pensan dan mendengkur, dan andaikan dengkur itu didengar oleh penduduk timur hingga ke barat, dan saya pensanlah mereka. Lalu malaikat maut membentak iblis, berhenti wahai penjahat, kini saya merasakan kepadamu kepedihan maut sebagaimana dirasakan oleh banyak hitungan orang yang telah kamu sesatkan dan beberapa abad yang kamu hidup, dan hari inilah hari yang ditentukan oleh Tuhan bagi kamu, maka ke manakah kamu akan lari? Maka larilah syaitan itu ke hujung ke timur, tiba-tiba malaikat maut telah ada di depannya. Lalu ia menyelam ke dalam laut, tiba-tiba malaikat maut ada di depannya. Maka ia dilemparkan oleh laut, maka ia berlari keliling bumi, tapi tidak ada tempat untuk berlindung baginya. Kemudian ia berdiri di tengah dunia di kubur Adam alaihi wassalatu wassalam sambil berkata, "Keranamu aku telah menjadi mala'un. Duhai, sekiranya aku tidak dijadikan." Lalu ia tanya pada malaikat maut, "Minuman apakah yang akan engkau berikan kepadaku, dengan seksa apa yang engkau timpakan padaku?" Maka jawabnya malaikat maut, "Dengan minuman daripada neraka ladha, dan serupa dengan seksa ahli neraka yang berlipat kali ganda." Maka bergulinglah iblis di tanah sambil menjerit sekeras-keras suaranya. Kemudian lari-lari dari barat ke timur berbalik, maka ia sampai ke tempat yang pertama diturunkan, sudah dihidang oleh malaikat zabaniyah dengan bantulan, sedangkan bumi bagaikan bara api sedang dikerumuni oleh zabaniyah, dan menikamnya dengan bantulan daripada neraka itu, sehingga merasakan seksa nazaknya sakratul maut akan mati. Kemudian dipanggil Adam dan Hawa untuk melihat keadaan iblis. Maka bangkitlah keduanya untuk melihat itu, dan sesudah melihat itu keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu pada kami." Jadi hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah sekalian, cerita panjang berkenaan dengan apa nama peristiwa yang berlaku ni, dia cerita daripada Ahnab bin Qais, ketika dia pergi ke Madinah nak berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dalam perjalanan dia tu, dia tengok orang ramai dalam satu majlis, maka dia pun singgah tengok Ka'abul Ahbar, seorang sahabat yang soleh, yang banyak menjadikan ia tumpuan sahabat-sahabat, banyak dia ni orang mana yang mengatakan orang alim. Maka menceritakan kisah yang mana Adam dengan musuhnya siapa? Syaitan, iblis laknatullah. Jadi menceritakan kepada kita bahawasanya Adam ni, Nabi Adam ketika dia nak mati, bercerita menyatakan dia berdoa kepada Allah, minta, "Ya Rabbi, musuhku pasti akan mengejek dan padaku ia mengingat jika melihat aku telah mati, padahal diberi tempoh pada dia hingga hari kiamat." Adam mati, iblis syaitan ni duk mengejek. Itulah kata mulia sangat. Mulia sangat Adam ni, suruh aku sembah dia, sujud dia. Tu aku tak nak dia mati dah. Mungkin dia kata gitulah. Dan dia ejeknya Adam, merendah-rendah menghina Adam. "Tengok aku tak mati lagi, panjang ni." Allah beri tempoh dekat dia nak tengok sejauh mana orang kata apa tu, kedegilan, keangkuhan, kesombongan, keangkuhan iblis laknatullah ni. Dia kena laknat dengan Allah. Nak tengok sejauh mana tu kelaknatan itu yang dikenakan Allah kepada iblis. Jadi rupa-rupanya tu kata Adam, tak apa, Allah beri tempoh kepada sampai hari kiamat. Jadi inilah Adam kata, "Kamu wahai Adam, kamu langsung menunjukkan ke syurga, dan kan si mala'un ditunda pada hari kiamat supaya merasakan sakitnya nak mati tu."
macam mana. Jadi Adam dah selesai dah, Allah kembalikan dia kepada ke alam yang baqa, kembali kepada Allah bersama dengan Hawa. Jadi yang tinggalnya ni mala'un ni. Ha, mala'un ni orang yang dikutuk, yang terkutuk, yang kena kutuk, iblis lah. Ha. Jadi bila dia ni kena kutuk, dia kata mala'un tu ditunda sampai ke hari kiamat. Allah nak tengok macam mana rasa keperitan dia tu, sakitnya mati. Ini nak gambarkan kepada kita tuan-tuan, ya. Bagi mereka-mereka yang menjadi tali barut, tali barut syaitan iblis, rasa macam ni. Macam mana iblis rasa macam ni, dia rasa. Sebab tu kita tu diperingatkan oleh Allah, nah, dalam surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Diperingatkan kepada anak cucu Adam ini bahawa syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Aduwwum mubin. Jadi kita kena beringat tuan-tuan. Dia ni duk cari jalan macam mana nak menjahanamkan kita, merosakkan kita. Jadi sebab tu kita bila bertembung, berlaku perlawanan dengan syaitan ini, maka dia panjang peperangannya sampailah bertemu dengan hari kiamat. Dari generasi ke generasi. Tak habis-habis. Jadi kita ni umat-umat Nabi Muhammad mati. Anak cucu Adam mati. Iblis tak lagi. Dia tunggu nu sampai panjang, panjang. Sebab tu kata dalam hurai dalam tafsir Asy-Syahid Syed Qutub dalam Fidhilalil Quran, dia kata pertembungan, perlawanan kita dengan iblis ni berterusan sampai berlakunya kiamat, panjang. Jadi sebab itulah dia ni sentiasa dalam keadaan mencari jalan macam mana untuk menjahanamkan anak cucu Adam ini. Jadi tempoh yang diberikan kepada dia tu tak bagi dia rasa macam mana sakitnya nak menghadapi kematian. Dari sebab tu dia kata sebanyak mana dia kata makhluk yang pertama hingga yang terakhir. Allah tuan-tuan, ramai, nah, manusia daripada mula dijadikan daripada zaman Nabi Adam sampai berakhirnya kiamat. Jadi macam mana dia buat kepada umat, kepada cucu, anak cucu Adam, kepada umat demi umat ini, bagaimana pedih dan sakitnya, yang itulah dia akan rasa ketika dia nak mati. Jadi dengan itu katanya diperintahkan kepada malaikat untuk mencabut. Malaikat maut ni, malaikat Izrail yang ditugas untuk mencabut nyawa. Jadi bila dia cerita tu dia berhenti. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Abu Ishaq, ceritalah kepada kami. Ya, ini satu lagi panggilan dipanggil pada Ka'bul Ahbar juga, bagaimana merasakan maut itu. Jadi dia pun tak nak cerita, tapi didesak. Akhir dia kata, jika dunia sudah akhir dan hampir ditiup sengkakala, sedangkan orang-orang sibuk di pasar, bertengkar, berdagang, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras sehingga separuh penduduk bumi pensan kerananya, maka tidak sedar kecuali sesudah 3 hari. Sedangkan sisanya ada lagi orang yang tak pensan, kelangkabut bagaikan kambing ketakutan melihat binatang buas. Dan ketika orang-orang dalam keadaan sedemikian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan halilintar yang keras, maka tiada seorang pun melainkan mati kerananya. Serupa kita tengok, no? Allah uji gempa bumi di Ranau, Sabah. Itu ujian Allah yang sedikit. Tuan-tuan tengok macam mana keadaan dia. Apa jadinya? Allah gerakkan bumi itu sikit sangat sebagai ujian Allah kepada makhluknya di atas muka bumi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka berlakulah kata gempa bumi yang sedikit itu. Kita bagi Allah amat sedikit, tapi bagi manusia menggerunkan, menggegarkan. Yang lentang pukang lari, yang menyelamatkan diri, yang tu cuba nak ambil anak, cuba nak selamatkan baju, macam-macam jahat. Suasana jadi kelam kabut.
Dalam keadaan berlari sana berlari sini, mati, jatuh dalam tanah yang runtuh, dihempak di tanah. Ini kegawatan yang Allah gambarkan gempa-gempa bumi ini. Sebab itu kalau kita buka dalam tafsiran ini buat oleh Abuya Hamka, almarhum Abuya Hamka, dia sebut tentang gunung berapi. Sebab di Indonesia banyak gunung berapi, kita tak ada. Kita pun duduk relax yang seronok, kita kata mana ada Malaysia tak ada berlaku gempa bumi ini. Jangan sebut benda tu hak Allah, dia boleh berlaku di mana hak Tuhan. Jadi Tuhan nak uji tu, nak tengok keadaan tuan-tuan. Jadi kita nak sebut ni apa yang disebut dalam keadaan bila malaikat nak cabut, nak berlakunya kiamat, maka dia turun suara yang bagaikan halilintar yang menggegarkan. Pingsan habis, mati, terus mati dengan tu, tiga hari jatuh habis tak sedar. Ada di situ kita tengok kebesaran Allah. Jadi sebab tu bila berlaku ni adalah satu tanda-tanda yang kita boleh lihat bagaimana. Yang ni lebih dahsyat, lebih dahsyat daripada gempa bumi tu. Jadi ada lagi sisa-sisa yang tak mati, maka kelam kabut bagaikan kambing ketakutan binatang buas. Tuan bayangkan, ya, kambing takut kepada rimau, singa, harimau, bertempiaran lari. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan halilintar yang keras, maka tiada seorang pun melainkan mati kerana ini pakat mati habis. Ya, bila malaikat meniup akan sangkakala yang ditugaskan oleh Allah kepadanya, maka berlakulah gegak gempita, huru-hara, ya, sehinggakan dalam Quran dia kata apa tu, satu ayat saraba. Saraba ni Abu Yahamka tafsirkan bagaikan fata morgana. Tahu? Dan istilah sains dia kata fata morgana, tuan tengok atas jalan kan, atas jalan kalau panas sangat, cuaca terik, dia nampak macam berair tu kan, tapi kita langgar dengan kereta tak ada apa, tak ada rasa tu. Bumi akan jadi macam tu bila ditiup sangkakala oleh Allah. Nah, di dalam tafsiran ayat dalam suratul buruj, dalam juzuk amma yang ditafsirkan oleh Abu Yahamka, ada sign namakan yang tu atas jalan tu, dia kata fata morgana, dia nampak berair tu kan, kita tengok nampak, tapi bila kita pergi dekat, kita berjalan pun tak ada rasa apa kan. Bumi akan jadi macam tu bila berlakunya kiamat tu. Bukan takat hancur lebur sampai jadi macam fata morgana. Allahu akbar, tuan. Ini dahsyat. Dahsyat sungguh. Tu lebih dahsyat daripada gempa bumi. Itu kita tengok gempa bumi pun tak tahan dah kan. Tengok Allahu akbar. Takut kita, gerun kita kan. Bagi mereka yang kena. Tu kata saintis semalam kita tengok dalam Facebook apa semua kan. Dia buat kajian, akan berlaku lagi gegaran di ranau. Akan berlaku lagi dalam tempoh masa ni, akan berlaku lagi. Itu peralihan bumi, Allah gerakkan suasana tu berlaku kan. Itu kita nampak tanah-tanah ni tak, dia jadi macam tu, macam fata morgana tu. Itu kiamat yang sebenarnya. Jadi ketika itu habislah segalanya, dan sampai ke peringkat terakhirnya siapa dia? Iblis. Iblis tuan-tuan, dia lari rata. Dia pergi hujung ke barat, ke timur, ke utara, lari. Nak lari ke mana? Dia selam dalam laut, laut campak naik ke atas balik. Naik ke atas jumpa malaikat maut duduk depan dengan dia. Kau nak lari mana? Sekalian para malaikat diturunkan Allah dengan di Allah bekalkan dengan sifat garang dan bengis untuk memburu iblis. Kau nak lari mana? Akhirnya dia menyerah kalah. Dia pergi ke kubur Adam, dia kata apa? Kerana mulah aku telah menjadi mala'un, dunia duhai sekiranya aku tidak dijadikan. Lalu ia tanya kepada malaikat maut, minuman apakah yang akan kau berikan kepada aku, dengan seksa apa yang kau timpakan pada aku? Jawab malaikat maut, minuman daripada neraka ladah, dan serupa dengan seksa ahli neraka yang berlipat kali ganda. Maka bergulinglah mali iblis atas tanah, berlipat kali ganda lah Allah berikan balasan dalam neraka sebab kau menyesatkan orang. Maka bergulinglah iblis dalam menjerit berteriak sekeras suara,
kemudian lari ke mana, lari sini, lari pun, akhirnya bertemu dengan kematian, dicabut, bertemu dengan malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah bantulan dia dengan bagaikan bara api, dikerumuni oleh Zabaniyah, malaikat Zabaniyah menikam dengan bantulan daripada neraka, sampai dia rasa sakit seksa daripada awal Nabi Adam dijadi sampai terakhir umat Nabi Muhammad. Ini sejarah yang panjang tuan, sakit yang amat sangat. Sebab tu kalau tuan-tuan baca juga kisah apa nama ni, di Turki, Kemal Atatürk, nah, dia sakit nak mati itu, duduk atas kapal di tengah laut, duduk di atas kapal, dia menjerit sakit tu dengar sehingga ke daratan. Dalam buku orang menceritakan kisah Kemal Atatürk, rejim Zionis yang menjahanamkan, meruntuhkan kerajaan Osmaniyah di Turki, nah, menjahanamkan Islam. Nah, itu kuncu-kuncu wakil-wakil iblis yang menjahanam, meruntuhkan Islam. Duk atas kapal tengah laut, orang di darat dengar menjerit sakit nak mati. Ni tu wakil iblis. Hak yang iblis ni lagi dahsyat. Jadi itu tuan-tuan, untuk jadi gambaran kepada kita bagaimana kedahsyatannya mati yang dijanjikan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap menyawa akan bertemu dengan kematian. Bersiap sedia kita menghadapi dengan amal ibadah yang banyak, dan buatlah jariah yang banyak, wakaf-wakaflah harta tuan-tuan ke jalan Allah, itulah sebagai modal untuk kita melepaskan daripada keseksaan dan kengerian ini. Nah, wallahu a'lam, insyaallah sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal insana lafi khus. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.